Sudah berada di pagi hari hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 dan ini tepatnya pukul 5.42 dan jam 5 pagi lewat 42 menit dan ini kita tendanya dipasang di pinggir pantai. Kantin kita ambil lokasi di sini biar dekat dengan makanan, jadi kalau lapar tinggal beli guys. Terus ini kita mau pindah spot lagi, ini kita bongkar tendanya dan kita mau pindah di dermaga cinta ya di sana. Kita lagi beres-beres, nah, itu barang sudah dikemas-kemas. Ya, tadi habis sholat subuh kita santai-santai dulu dan ini kita sekarang bongkar tenda. Oke, kita lanjutkan lagi nanti video berikutnya ya. Tetap tonton videonya sampai habis. Oke, kita lanjut. Dermaga Cinta ya, dekat jembatan Cinta Pulau Tidung. Nah, ya ini dia lokasinya guys, enak banget. Kita coba apakah saya beruntung di sini ya, kita tes. Saya pasang umpan dulu. Nah, ini dia, ini saya menggunakan umpan cacing laut. Thank you.
Dapat. Hey guys, dapat guys. Lebar telapak tangan. Nah, ikan pasir guys. Lanjut lagi. Wah, kalau di dalam. Nah, harus saja guys. Ya, ikannya lumayan. Kita masuk lagi. Pindah spot, ini agak di ujung laut, dari dermaga cinta kita ke paling ujungnya sini, berbatasan dengan laut lepas ya. Nah, mudah-mudahan sini dapat terbesar. Ini saya masih pakai kail yang ukuran kecil ya, ya semoga dapatnya ya, bisa.
air karena berbusa bukan pasir. Oh berarti ada gedenya nih. Kalau ini ada ikan pasir bisa gede nih. Wah sama sih. Wah, wow, banyak. Tuh. Dia kawanan ya. Pergi. Oke guys, dapat lagi guys. Ini Siono dapat guys. Asli dari Solo guys, ke Pulau Seribu guys. Lihat mukanya hitam banget guys, sama kayak ikannya. Lihat mukanya hitam banget guys, sama kayak ikannya. Lihat mukanya hitam banget guys, sama kayak ikannya. Panjang nggak di videoin? Yo, so sup guys, gila ketemu youtuber nih guys. Hey, guys. Youtuber sekolah guys. Bos, parah pak. Orang Bekasi sini guys. Kita baliknya besok pak. Backline. Nah. Bapak baliknya kapan pak? Besok. Kalau tau, biar kayak youtuber. Nonton itu dulu. Kita nanti malam mau nonton. Dangdutan dulu nyawer. Pak Fajar mau nyawer dulu, nyiapin duit 2000-an. Selamat Pak, semoga dapat ikan Pak. Oke. Okay. Kalau di sana tuh dapat hiu Pak, sono. Dapat hiu Pak. Ya sukses Pak. We'll be right back.
Pulau Tidung saya. Tadi ketemu murid-murid pemirsa. Ada Abi, Fala, Firly. Satu lagi siapa tuh lupa namanya, Reza ya. Dan lain-lain teman-temannya banyak. Mereka ada yang nginep di homestay. Ya pemirsa, saya mau kembali melanjutkan mancing. Nah, nanti mau snorkeling. Ini pakai snorkeling full face ya. Masih di Pulau Tidung. Dan saya akan pulang besok siang. Mau mancing lagi ya. Dermaga Cinta pemirsa. Ini untuk dermaga para wisatawan yang mau snorkeling. Oke, kita mau mancing lagi guys. Masa ditinggal aja di saung ya, kurang tahu dah lanjutannya itu, tasnya mudah-mudahan aman saya tinggalin di saung, mudah-mudahan nggak ada yang maling lah, aman. Dapat. Mana? Iya. Wih, dapat yang gede. Siapa? Pakai kail yang mana? Soal ini lagi pasang, jadi banyak ikannya. Oke guys, saya mau snorkeling ah. Gangguin tuh yang mancing. Ini dapat yang gede guys. Lumba-lumba satu.
alat snorkeling dari saya ini. Kita coba di laut langsung. Barang-barang udah taruh di sini guys. Sekarang kita pakai pahlawan bertopengnya, ini dia.
guys, saya sudah ada di sini. Seandainya HP-nya bisa masuk ke air pasti seru banget. Nah, gak bisa lihat pemandangan di bawah laut, HP-nya gak bisa dicelemin guys. Oke deh, sampai nanti lagi. Dah. Ya guys, ini saya menemukan hewan laut lagi. Ini yang dikenal dengan teripang atau timun laut. Ya, tadi dia nyembur guys. Nyembur. Jadi kalau kita ganggu dia langsung nyembur. Ini tentakelnya, semburannya nih. Ini lengket banget. Lengket pemirsa. Hah? Iya. Nah ini bahan dasar untuk pembuatan jelly gamat gold ya katanya sih, saya nggak tahu ya, belum ngecek lagi di Google. Nah ini saya dapatkan di situ tadi. Nah, ini nanti saya mau jadiin umpan aja ini, potong-potong lah, jadi umpan. Ini kayak apa guys? Kayak semburannya kocak. Ya. Saya pakai kamera depan dulu. Thank you.
Suasana 31 Desember 2019. Ya. Jam 3:07 menit. Ya. Nyongsong tahun baru 1 Januari 2020. Ini sudah ramai pengunjung di Pulau Kidung. Di Jembatan Cinta di sana ada panggung. Sudah ramai pengunjung, sekarang banyak orang itu pada berenang dan nongkrong-nongkrong dan jajan sambil santai-santai. Nah, ini saya lagi masak mie. Jadi guys, kita makan. Halo guys, sekarang saatnya menyiangin hasil ikan yang tadi dipancing. Ini ikannya lumayan, ada 20 biji. Saya lagi pengen ikan. Lihatin guys, itu ikan ikannya. Itu ikan yang ikan itu tuh ikan apa? Ikan kakak tua, mulutnya cobain, kayak persis kakak tua mulutnya itu, dari samping di atas kakak tua. Papa liatin dah papa. Thank you.
guys. Kita ini ikan hasil mancing ya. Dari jam berapa lah? Jam 7 ya. Ya, ikan hasil mancing tadi pagi, guys. Baru kita goreng. Nah, ini dia saja. Kemarin kita sudah goreng malam-malam dan ini tadi pagi mancing dan kita dapat lagi, ini sesi keduanya nih ya. Oh, ini dapatnya agak lebih banyak. 2 porsi. 2 piring. Kita bumbuin pakai ini, guys. Nah, ada kecap dan sambal habis ini. Iklan. Nikmatnya goreng ikan di tepi pantai, guys. Mantap, guys. Lokasi di Pulau Tidung saat ini untuk malam tahun baru ya, ini masih pukul berapa ya, ya pemirsa, untuk malam tahun baru di Pulau Tidung saat ini jam 7 lewat 41 menit. Ini cuacanya lagi hujan deras ya. Ini hujan disertai angin ya. Badai. Ya, sampai menggenang ini airnya. Anginnya cukup kencang pemirsa. Wow, itu kabinnya sampai kena semua. Lampion. Ini keadaan laut tidak terlihat karena kondisi gelap. Ya, ini kantin yang belum ditempati masih kosong. Kita berteduh di sini. Tadinya kita lagi mau ke Jembatan Cinta ini karena ada konser. Tapi hujan kita terpaksa niup. Nah, ini dia. Dan pemirsa, ya Desember ini memang sudah musimnya musim hujan ya, jadi ya hujan mulu gitu. Kalau kemarin waktu saya bulan Juni kesini pas lebaran itu pas lagi musim kemarau ya nggak hujan begini.
Kalau sekarang saat ini lagi hujan terus. Tadi pagi pun ketika saya mancing hujan, dan sekarang juga hujan juga. Ya. Nah, ini musolanya. Ya. Musola juga kena tampias. Wow, hujannya cukup deras pemirsa. Ya. Ah, ada orang Arab pemirsa. Ah, ini dia. Ah, alan wa sahlan. Ah, sekong ngandi kowe. Woi, Bang, hujan berkabut. Main HP tok. Ora golek ikan, Mas. Dolanan HP wae iki, sikat mau. Sikat mau kan. Udah lihat pemirsa. Nih. Hujan sangat deras sekali. Ini yang terjadi di Pulau Tidung. Wow. Lihat pemirsa. Ini kabutnya. Oh. Wih, ada penampakan. Penampakan, guys. Wah. Wah, banjir, guys. Mana masuk sini. Wah, ini hujan disertai angin. Angin puting-puting saja. Karena belum berhenti sampai saat ini. Ya, lihat. Karena sangat berat. Ini di Pulau Tidung.
udah datang guys. Hujanan. Suasananya masih hujan pemirsa. Ini udah jam 12.46. 14 menit lagi kita merayakan tahun baru 2020.